dalam keadaan tentuan berbeza dengan suasana di barat. Mereka sedang dibelenggu pemikiran oleh padri-padri Kristian. Akhirnya mereka mundur. Di saat umat Islam sudah berada di zaman kegemilangan, kemuncak kegemilangan, barat masih mundur. Sebab apa mundur? Sebab pemikiran mereka dijajah oleh pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Kristian, padri-padri. Injil hanya dikuasai oleh padri sekelompok manusia. Sudahlah dikuasai oleh mereka, kemudian diubah suai sehingga akhirnya rakyat, masyarakat ditipu. Kalau sekiranya orang biasa, orang awam melakukan dosa, mesti datang mengadap padri-padri, membawa sekian jumlah duit, kemudian dibayar, ditebus dosa, diberi sekeping sijil. Sijil ini diingat, bawa masuk dalam kubur, selamat kamu daripada muka nakir. Itu pembohongan yang dibuat oleh padri-padri. Tapi akhirnya apabila orang-orang barat melihat bagaimana terbangunnya sebuah tamadun yang hebat di kalangan umat Islam, mereka baru belajar. Berlaku tentu revolusi industri, berlaku revolusi dalam pemerintahan, berlaku revolusi terhadap gereja. Ya akhirnya tuan-tuan, ilmu yang ada pada umat Islam berpindah pula pada barat. Memang kalau kita kaji, semua ilmu bersumber daripada umat Islam. Sampai kepada ilmu yang mengembang dan memajukan barat, di antaranya ilmu falsafah. Sampai hari ini barat mengakui bahawa mereka terhutang budi dengan ulama-ulama Islam, kerana di antara ulama Islam yang berjaya menterjemah buku-buku falsafah Yunani yang ditulis oleh Aristotle contohnya, yang menterjemah buku tersebut ke bahasa Arab, antaranya Al-Kindi, menjadi orang yang pertama. Hasil terjemahan inilah baru dapat diambil oleh barat. Sebab itu tuan, benarlah Al-Quranul Karim yang turun dengan ayat yang pertama, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menjadikan teras membaca, teras ilmu, teras tuan-tuan kepada kemajuan manusia. Itu pembebasan dari sudut akal fikiran. Kemudian tuan-tuan, yang ketiga, Al-Quran yang Allah turunkan memerdekakan manusia daripada noda dan dosa. Yang selama ini masyarakat tidak ada panduan. Apa mata dia nak buat, apa telinga dia nak dengar, apa tuan-tuan mulut dia nak kata, apa tangan dia nak bertindak, apa kaki dia nak buat, waktu tu ikut suka. Akhirnya timbullah dalam masyarakat Arab, semua kita maklum, sampai ke peringkat tangan-tangan mereka sendiri menguburkan bayi-bayi perempuan mereka. Tangan-tangan mereka sendiri yang membunuh, mencuri, mulut mereka sendiri menipu. Sebab apa? Tidak ada satu panduan. Yang ada ialah peraturan dan undang-undang jahiliah. Siapa yang hebat, siapa yang ada kedudukan tinggi, siapa yang ada kedudukan, yang memiliki duit ringgit yang banyak, dia kuasai. Yang kuat menindas yang lemah, itu undang-undang jahiliah. Datang Islam dengan syariah, manusia dimerdekakan daripada dosa. Sebab itulah tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita simpulkan, Al-Quran dan kemerdekaan dua perkara yang dilihat seolah-olah berasingan, tapi sebenarnya satu, kerana Al-Quran itu sifatnya memerdekakan hati manusia daripada syirik dengan akidah yang sebenar. Memerdekakan akal fikiran manusia dari terbelenggu akal fikiran jahiliyah kepada ilmu yang bermanfaat, dan memerdekakan seluruh anggota tubuh badan manusia daripada melakukan dosa dengan panduan syariah, undang-undang yang menyelamatkan manusia. Tapi tuan-tuan, kalau Al-Quran itu dikesampingkan dalam hidup, maka manusia tidak akan dapat mengecapi nikmat dan makna kemerdekaan yang sebenar. Manusia akan dapat melihat kembali berleluasanya dosa, melihat kembali berleluasanya syirik, melihat kembali berleluasanya jahiliyah. Tak kira adalah apa bangsa. Jahiliyah bukan sahaja berlaku dalam bahasa bangsa Arab,
jahiliah boleh berlaku dalam bangsa Melayu. Jahiliah boleh berlaku dalam bangsa India. Boleh berlaku dalam apa bangsa jahiliah. Apabila Al-Quran dikesampingkan. Kalau dalam masyarakat Arab jahiliah, kebumikan anak perempuan hidup-hidup. Dalam masyarakat Melayu tuan-tuan, yang termasuk sedikit sebanyak dengan fahaman jahiliah, apa jadi? Bila Quran tidak dijadikan panduan dalam hidup. Sekarang kita sedang saksi satu keadaan yang sangat menakutkan. Sehingga dikatakan, isu masalah anak luar nikah, pembuangan anak kalau kanser sudah sampai tahap 4. Parah. Parah tuan-tuan. Manusia sudah hilang watak kemanusiaannya. Sudah berubah jadi binatang. Binatang pun tuan-tuan tak sanggup jadi macam tu. Waktu saya cerita banyak tempat tuan, saya baca satu artikel cerita berkenaan satu bayi dibuang, ditemui oleh seekor anjing. Anjing yang telah menggigit plastik bayi ini, yang ada kandungan bayi ini, bawa keluar, dapat diselamatkan. Wartawan tulis, seorang anjing telah menyelamat satu bayi yang dibuang oleh seekor manusia. Ini tuan-tuan. Seorang anjing telah menyelamat bayi yang dibuang oleh seekor manusia. Sebab apa? Binatang sudah jadi seorang, manusia sudah jadi seekor. Kerana manusia sudah hilang sifat kemanusiaan apabila Al-Quran itu dikesampingkan dalam hidup. Marilah tuan-tuan kita menghayati Al-Quranul Karim dalam hidup kita melalui pembacaan, pendengaran, melalui penghayatan, melalui tadabbur, melalui tuan-tuan kita meneliti isi kandungan Al-Quranul Karim yang terlalu hebat menjadi sumber bagi segala maklumat dan ilmu dalam kehidupan kita. InsyaAllah apabila kita menghayati Al-Quran yang sebenar, kita akan dapat merasai kemuncak daripada kemerdekaan hidup yang sebenar di dunia dan juga di hari akhirat, kemerdekaan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil daripada tazkirah ringkas ini. Alhamdulillah saya tengok tuan-tuan masih boleh bertahan masjid ini, walaupun ada sahabat sebut dia kata tunggu sebelum P. Ramli dan sebelum Sudirman hidup semula. Saya tanya apa makna tu? Dia kata sebelum dendang perantau dan balik kampung didendangkan dalam radio dalam televisyen. Tapi hari ini walaupun dendang perantau dah terkebit, kita masih boleh bertahan. Ini tuan-tuan satu anugerah dan nikmat daripada Allah. InsyaAllah kita terus istiqamah hingga penghujung Ramadan. Kita akan terus istiqamah hingga tuan-tuan kita balik menemui Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu, lebih kurang saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih di atas ruang kesempatan yang diberikan. Dan yang akhir tuan-tuan, saya nak ambil sikit kesempatan bagi tuan-tuan yang ingin bersama dengan saya. Kebetulan saya di Kedah mengurus tadbir sebuah madrasah. Ada 400 pelajar. Dalam 400 ini ada 10 orang anak-anak yatim. Mungkin di kalangan tuan-tuan yang ingin membantu anak-anak yatim ini, saya alu-alukan. InsyaAllah tahun sudah tuan, hasil sumbangan tuan-tuan kita dapat biayai pengajian mereka sepenuhnya. Jadi tahun ini kita usaha lagi. Saya suarakan di mana-mana saya pergi untuk kita mencari sedikit dana bagi membiayai pengajian mereka sepanjang tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.